Beginilah aktivitas warga perumahan BTN John Garuda, Kelurahan Kampung Baru, Muara Tembesi. Ia nampak mengambil air bersih di satu sumber air Kelurahan Kampung Baru. Ini dilakukan warga lantaran sumber air dan sumur warga perumahan itu kering sejak satu bulan terakhir. Kalaupun ada sumur yang berisi air, kondisi airnya keruh dan bercampur dengan lumpur. Satu sumber air swadaya warga Kelurahan Kampung Baru ini masih memancar. Namun sayang, warga harus membeli air dengan harga Rp2.500 per galonnya untuk kebutuhan sehari-hari. Anton misalnya, warga perumahan BTN John Garuda Kampung Baru ini terpaksa mengambil air di sumber air tersebut lantaran di perumahan tempat ia tinggal sumur mulai kering akibat kemarau. Kapan mang kekeringan ini, Mas? Sebulan lebih sudah, berdua bulan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, airnya ya, diambil dari mana? Karena sumur itu sudah sedikit air, airnya kita sekarang beli per galon Rp2.500. Oh gitu. Jadi satu hari itu berapa galon, Bang? Satu keluarga, Bang? Minimal 10 galon. 10 galon. Selain untuk kebutuhan minum dan memasak, warga menggunakan air bersih untuk keperluan MCK. Dari Kabupaten Batanghari, Afrizal J. Toisuta melaporkan.